Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Terminal Aman Jaya ataupun Terminal Meru Raya Ipoh Perak. Kita dapat info lah, kawan-kawan kita dapat bas baru. Jadi kita nak review bas dia ni. Oh, nampak dulu kalau bas yoyo ni ada seekor je siput. Sekarang dah ada dah ada anak, ada isteri. Yang pink ni mungkin yang perempuan lah. Yang hijau tu lelaki. Nampak yang ada Ray-Ban tu mungkin perempuan, yang hijau tu lelaki ke jantan, jantan betina. Mana-mana pun boleh lah. Alright, tapi tak apa. Apa-apa pun yang paling penting, jom kita buat review ringkas untuk bas MF243 Yoyo Express. Kita pergi lebih dekat untuk melihat bahagian belakang untuk bas Yoyo ni ya. Bas yang terbaru. Terbaru yang menggunakan model Evo yang dibuat oleh Final Coach Builder guys. So, ni nampak kita tunjuk daripada sisi pintu pemandu bas dan juga belakang bas. Ayuh, kita pergi lebih dekat lagi untuk melihat secara lebih detail di bahagian belakang bas. Let's go. Alright guys, jom. Nampak? Inilah dia. Tersasul pula kita tengah-tengah hari ni. So, ini dia bahagian lampu belakang untuk bas ini, bas Yoyo Express. Itu dia dengan double signal. Oh, nampak? Memang terang guys dengan lampu yang digunakan full LED. Bahagian belakang untuk bas yang dibuat oleh Final Coach Builder ini yang bermodelkan Evo. So, ini bahagian bumper untuk Dragos Evo Evo Dragos ke Dragos Evo untuk bas inilah senang cerita yang dibuat oleh Final Coach Builder. So, nampak lampu full LED dia memang terang. Ini kalau daripada jauh ni memang nampak ni. Tipulah kalau kata tak nampak. Kecuali cuaca yang orang kata tak berapa baik lah. Alright, so nampak ada gambar apa ni, rumah. Comel lah gambar grafik-grafik yang ada dekat bas ni, cantik lah. So nampak ni ringkat belakang King Long. Bas ini dinandikan oleh King Long. King Long. So bas ini membawa sebanyak 31 orang penumpang pada satu-satu masa. Jom kita tengok bahagian dalaman untuk bas Yoyo ni. Alhamdulillah hari ni rezeki kita dapat buat review luar dan dalam bas ini. Bismillahirrahmanirrahim. So nampak? Oh, tak ada batang gear lah. Auto guys. Auto. Wow, dalam dia. Orang kata baru kilang. Lepas tu kena pula dengan pewangi. Sangat wangi guys. Alright, jom kita jalan-jalan. Kita tengok seat yang dibuat oleh seat ini dibuat oleh Orient. Kita jumpa dia punya. Itu dia seat yang dibuat oleh Orient. Seat yang berwarna biru. Dia bercorak sedikit warna kuning ke hijau. Hijau fluorescent ya. Bintik-bintik di bahagian fabric. Dan fabric di bahagian tempat duduk dan juga di bahagian atas. Ni dia ada empat tempat duduk di bahagian belakang . So, ni daripada belakang kita tarik sampai ke hadapan untuk kita melihat bahagian cabin crew untuk pemandu bas ini. Setiap tempat duduk dilengkapi dengan ni dia, tali pinggang two point. Tu dia tali pinggang keselamatan. Tali pinggang di dalam bas ini. Dan dapat juga cup holder untuk meletakkan minuman ringan ketika menikmati perjalanan menggunakan bas Yoyo Express ini. So ini dia kita tengok bahagian cabin crew ataupun dashboard untuk bas ini bas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder yang bermodelkan Dragos Evo. So ini dia steering King Long. Dia bahagian lampu hadapan untuk Dragos Evo yang dibuat oleh Pioneer ni. Nampak memang cantik . Saya suka lampu yang putih yang berterabur tu, nampak? Memang sangat-sangat garang.